Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Kimikaze. Kali ini gua akan buatkan video cara menambang dengan sekali pukul. Sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe ya, biar gua makin semangat bikin videonya. Kalian tinggal bikin pola dengan menggeser batu yang warna emas. Ikutin aja di mana gua menggeser batu emasnya dan di mana gua mulai memukulnya. Untuk pola ruangan satu persatu adalah seperti ini. Kalian tinggal pukul batu hijau yang ada di tengah. Oh iya, ruangan di taman ini ada 10 dan masing-masing ada 2 susunan batu yang berbeda. Jadi, untuk membedakannya, gua bakal menamai misalnya ruangan 1 persatu, 1 per 2, ruangan 2 per 1, 2 per 2, dan seterusnya. Dan sekarang adalah ruangan 1 per 2. Kalian tinggal ngikutin di mana gue menggeser batu emasnya dan di mana gue bakal mulai memukulnya. Jika sudah seperti ini, tinggal pukul batu merah horizontal yang ada di tengah. Untuk ruangan kedua ada sebelah kiri, kalau di kanan adalah tempat mancing. Ini adalah ruangan 2 per 1. Sedikit informasi, ruangan tambang akan terbuka setiap musimnya. Jika sudah seperti ini, kalian tinggal pukul batu yang warna hijau. Berikutnya ruangan 2 per 2. Tinggal geser-geser aja batu emasnya seperti yang gue lakuin. Dan pukul batu hijau yang ada di tengah batu emas. Ruangan 3 per 1 ini cukup rumit. Kalian ikutin aja gue geser-gesernya lewat mana aja. Soalnya kalau salah, susah benerinnya lagi. Intinya, batu bintang emasnya ada di tengah-tengah batu biru pertama. Jika sudah seperti ini, kalian pukul dari batu bintang yang di tengah. Terserah yang mana aja. Ruangan 3 per 2 ini cukup mudah. Thank you.
Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Di sini ada dua jalan. Jadi, gue milih ke sebelah kanan dulu buat cari ruangan keempat. Di ruangan 4x1, jika susunannya seperti ini lumayan rumit. Pertama, kita geser dulu mitangnya ke tengah atas. Lalu batu horizontal, kita kebawahin. Dan yang terakhir, batu yang vertikal di atasnya. Jika sudah seperti ini, tinggal pukul batu ungu yang ada di pojok atas kiri. Berikutnya ruangan 4x2. Kalian tinggal susun batu emasnya seperti ini dan tinggal pukul batu merah yang sebelah kanan. Oke, kita balik lagi dan pergi ke ruangan kelima. Karena di depan ruangan tadi, cuma ruangan kosong. Ruangan 5x1. Kalian tinggal pindahkan bintangnya ke sebelah kiri. Dan mukul dari batu merah vertikal yang ada di bawah. Oke, ini ruangan 5x2. Tinggal geser yang bintangnya. Sama yang kerucutnya, kita kesiniin. Dan untuk mukulnya, dari bintang biru yang ada di sebelah kanan. Kita lanjut ke ruangan ke-6. Oh, ini ruangan yang habis ngelawan tikus robot Fanland. Seperti tadi, kita pilih yang sebelah kanan dulu. Ini adalah ruangan 6x1. Terserah kalian mulai dari mana. Yang penting hasil akhirnya seperti ini. Dan kita pukul dari batu merah vertikal ini. Berikutnya ruangan 6x2. Waduh, lupa gue yang ini. Sebentar ya.
Kayaknya gini bener dah. Kita pukul dari warung ungu. Kalian ikutin aja ya. Yap, bener kan? Kita balik lagi buat kerongan ketujuh. Karena di depan ada kuil Harpus Gades. Oke, ini ruangan 7/1. Pertama, kita pindahkan bintangnya dulu ke depan warna ungu. Terus, batu yang kecilnya dorong ke samping. Dan pindahin batu kecil satunya ke atas. Tinggal pukul batu yang warna ungu sebelah kanan. Berikutnya ruangan 7/2. Kita cukup pindahkan batu yang kecil ke sini. Dan yang panjang kita kesiniin. Kita pukul dari batu yang warna ungu sebelah sini. Kita lanjutkan perjalanan ke ruangan ke-8. Oke, ini mah gampang. Kalian hanya perlu menggeser batu kecilnya ke tempat ini. Dan pukul dari batu merah ini. Ruangan 8/2. Kita pindahkan batu bintang ini ke atas kiri. Sampai ke tengah-tengah ini. Dan geser batu kecil ini ke atas yang warna ungu. Lalu kita pukul dari batu yang ini. Kita lanjut ke ruangan 9/1. Kita hanya perlu pindahkan batu kecil ini ke sini. Dan pukul dari batu ungu di atas. Berikutnya ruangan 9/2. Ikuti aja ya posisi akhirnya.
Jika sudah seperti ini, kalian tinggal pukul batu merah vertikal yang ada di bawah. Akhirnya kita masuk ke ruangan ke-10. Ruangan 10/1. Pindahin yang miring ini ke tengah. Terus bintangnya ke tengah bawah sini. Terus yang kerucut ini ke sini. Dan terakhir, pukul dari batu merah ini. Oke, terakhir. Waduh. Ini susah jelasinnya nih. Kalian ikuti aja posisi akhir di mana. Jika sudah seperti ini, kalian tinggal pukul batu bintang biru yang ada di atas. Hore, selesai. Jangan lupa subscribe dan like video ini ya jika membantu. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah, akhirnya. Bentar. Ini masih ada yang ketut batu. Apakah masih ada lanjutannya? Chapter ini juga di musim spring tahun 3.